Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara, Bapak-Ibu warga Kota Ambon yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kami menyampaikan terima kasih banyak. Kami sangat berbahagia bisa bertemu dengan adik-adik dari tim khusus pemerintah Kota Ambon. Kami beritahukan bahwa Kota Ambon saat ini ada dalam kondisi PPKM mikro yang diperketat. Oleh karena itu, juga kami perlu sampaikan bahwa sampai dengan hari ini kita menemukan angka 2.500 orang ini terkonfirmasi positif COVID-19. Setiap hari angka kematian semakin meningkat. Oleh karena itu, di dalam berhari tahun 2020, waktu di satu hari kota nomor 3 2021, dimintakan kepada seluruh orang yang beraktivitas di Kota Ambon agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya salah satu yaitu tidak boleh berkerumun. Oleh karena itu, tim gugus Kota Ambon memintakan perhatian daripada adik-adik sekalian untuk sama-sama bisa membubarkan diri secara teratur. Yang menyampaikan aspirasi silakan dan berikan waktu. Selanjutnya, adik-adik sekalian dapat membubarkan diri untuk tidak terjadi penularan penyebaran COVID-19 yang makin melanda kota kita. Demikian. Kita minta dari laki-laki dong, keliling lingkaran. Kita minta dari laki-laki dong, keliling lingkaran. Ketong jaga, ketong punya adik-adik perempuan dong. Yang bunga-bunga revolusi, ketong jaga dong. Dengar satu prekomando. Dengar satu komando. Kita harus berusaha untuk mengembangkan kemampuan kita.
Masyarakat tidak lagi dipersulit seperti ini.